Horas, akhirnya saya sampai di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, hari ini di Kota Medan, saya akan berkesempatan untuk jalan-jalan mengitari Kota Medan. Saya putus asa sekali dengan saya keluar masuk rumah sakit. Ya, karena kan sangat menderita. Ada nggak seorang ibu ini kita mau celakain anak kita? Saipan ini udah sungguh susah, tapi mereka itu nggak ngerti. Masih itu bilang saya celakain anak saya. Kita berinteraksi ke masyarakat, berhadapan dengan orang, dengan masalah, dengan materi, kalau tanpa keseimbangan batin, ini bisa membuat kita suatu kelelahan batin yang sangat luar biasa. Buminya kan udah sakit, Sang Den bilang. Jadi biar jangan sakit lo, jangan biar sakit, jangan berat kali lo. Ini kan dia udah sakit.